Terlanjur Sayang. Betul sekali, sudah dipersembahkan oleh Bapak Wahyudi. Keren banget lagunya. Panggilnya Bapak atau Kiai nih anaknya nih? Iya ya. Umum saja. Kiai. Umum saja, Kiai aja ya. Karena kita memang temanya hari ini sedang tema Lampung. Benar sekali. Tapi aku mau tahu dong, ini kan judulnya Terlanjur Sayang nih. Tapi makna dari perbaitnya itu seperti apa sih lagu Terlanjur Sayang? Makna lagunya gitu ya. Kekecewaan seorang wanita terhadap kekasihnya. Sebaliknya, kekecewaan seorang lelaki kepada wanitanya. Oh, waduh, gitu. Jadi terlanjur sayang ini mempunyai makna yang kekecewaan ternyata ya. Tuh, mungkin karena sudah terlanjur sayang, akhirnya dia dikecewakan. Iya, aduh. Waduh. Tapi ngomong tentang Mas Wahyudin, Kiai Wahyudin sendiri, ini bergabung bersama sanggar yang hari ini menghibur kita, Sanggar Cahaya Muda. Ini sudah sejak kapan nih? Kalau berkecimpung dalam seni budaya, betul? Dari tahun 2000. 2000 ya? Mulai berkembangnya 2003 melalui TPRI. Oke. Okay. Diangkat dari Dewan KL bersama Emilia, Dinata, kawan-kawan semua. Oh, begitu. Jadi memang sudah terbilang senior ya? Ini memang perkumpulan musisi-musisi juga. Yeah. Seni budayawan. Wah, betul. Keren banget nih. Nah, kalau misalkan mau bergabung di Sanggar Budaya Cahaya Muda ini, gimana sih syarat-syaratnya? Apakah harus sudah ada bakat untuk bisa bernyanyi atau seperti apa? Semua itu bisa dipelajari dengan niat kemauan. Berarti sudah harus ada kemauan ya. Ini dari anak muda juga pastinya banyak sekali yang bergabung di Sanggar Cahaya Muda ya. Banyak ya, jadi banyak. Untuk pemirsa di rumah yang ingin juga ikut menikmati budaya Lampung bisa langsung ke Sanggar Cahaya Muda ini. Ya. Yang pasti keren. Terus saksikan Dendang Nusantara ya. Ya. Nah, kalau tadi Kiai Wahyudin sudah menyanyikan lagu yang berjudul Terlanjur Sayang, sekarang kita akan mempersembahkan lagi sebuah lagu yang berjudul Sange. Ini gimana bacanya? Sange. 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 Sange ya, berarti Sange. Kita manggilnya Atu Amelia yang Atu Amelia. Akan menyanyikan lagu Sange dan juga akan ada Kiai Dinata yang akan menyanyikan lagu Ngalau Bayangan. Benar gak nih? Benar. Betul ya, kalau gitu langsung saja kita saksikan bersama hanya di Dendang Nusantara.